Halo teman-teman sedulur semua, masih bersama Arizona Multimedia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semua. Kali ini kita akan membahas koleksi saya, sebuah batu kecubung, ya, spesial nih, pemberian dari teman saya, sahabat saya, ya. Teman-teman, salah seorang entrepreneur senior suhu, ya, pakar dan ahli memberikan saya sebuah batu kecubung, ya teman-teman, menemani paket batu kecubung yang sudah saya miliki, ya, yang dari Habib Syauqi Al-Habsyi, ya, sebelah kiri saya. Oke, teman-teman, kenapa kita menyukai kecubung, ya, teman-teman, saya terutama menyukai kecubung karena kecubung ini unik, ya, uniknya memancarkan aura khas keunguan, ya, memiliki daya tarik, ya, terutama untuk lawan jenis, ya, bahkan menurut mitologinya mendatangkan keberuntungan gitu, ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita bahas lebih dekat, ya. Kecubung ini cuttingnya cutting kulit oval, ya teman-teman, biasa menggunakan 4 kancing dikelilingi oleh diamond nih, sekelilingnya diamond, ya teman-teman. Dan juga untuk kecubung ini jenisnya adalah kecubung Kalimantan, ya teman-teman, kecubung Kalimantan. Untuk bahasa ilmiahnya ametis, ya, ametis, ya teman-teman. Ini perak dengan lapis, ya. Perak dengan lapis, ya. Teman-teman bisa lihat gradasi warnanya perfect banget, ya. Gradasi warnanya itu perfect banget, ya teman-teman. Saya coba perbaiki supaya teman-teman saudaraku semua bisa ikut menikmati, ya. Untuk gradasi warnanya kombinasinya perfect banget, ya teman-teman. Oke, dan juga yang bagian yang paling saya senang itu adalah proporsi samping kanan kiri, ya, proporsi depan belakangnya itu cakep. Oke, kemudian ini bagian dalamnya, ya teman-teman, coba kita pakai, ya teman-teman, ya. Oke, dan jari manis, ya, manis banget, ya. Nggak tahu kenapa warna ungu ini warna favorit, ya, maksudnya tuh batu tuh kelihatan elegan gitu, ya. Dan warna ini tuh bisa membedakan, ya, mana batu asli, mana batu imitasi itu secara sekilas, ya, ya. Warna yang paling susah ditiru tuh, ya, teman-teman, kelihatan auranya keren banget, ya, ya. Dipadukan dengan naga nih, karena sio-sio naga, ya, teman-teman, ya. Gradasi warnanya, ya, pantulannya, ya teman-teman, dilihat dari jauh itu keren gitu, ya, maksudnya berwibawa, ya, dan juga berkarakter gitu, ya. Terima kasih sahabat saya yang sudah mempercayakan cincinnya ini untuk saya rawat dan saya pakai, ya. Semoga Allah membalas dengan kelipat rezeki kita semua, dilipat gandakan, kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan, ya teman-teman semua. Alhamdulillah. Oke, ini yang sudah kita copot, ya. Kita copot. Keren banget.
gradasi warnanya itu pas banget ya. Keren. Ya. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa dibantu like dan juga subscribe. Ini temennya ya, kecubung pemberian dari Habib Syauqi Al-Habzi ya, dan juga ini yang diberikan oleh sahabat saya, insyaallah menjadikan berkah ya, baik untuk sahabat saya maupun untuk saya sendiri yang menggunakan gitu ya teman-teman. Saya show sebelum semuanya kita tutup ya perputarannya ya, ya dari depan belakang lengkap semua, ini dari sampingnya unik banget semua ya, unik teman-teman tahu ya, unik ya. Warna ungu itu entah kenapa cantik banget ya. Tahu ya, masya Allah subhanallah. Alam menciptakan bumi Indonesia ini kaya raya, ya kaya raya alam menciptakan bumi Indonesia ini luar biasa. Makanya kita wajib bersyukur, jangan lupa beribadah teman-teman, selalu istighfar ya. Manusia tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi.